Keinginan Abdul Hari untuk berangkat haji ke Baitullah akhirnya terwujud. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cangkul ini mengaku sangat bahagia dan tak menyangka jika ia telah dipanggil menjadi tamu Allah. Abdul mengaku sehari-hari ia bekerja sebagai buruh cangkul dengan upah kisaran Rp40.000. Kerjanya di mana dan setiap ada atau gimana? Sekitar tetangga. Jadi buruh istilahnya. Buruh cangkul. Oh, yang biasa dimintai tetangga tolong ngeten nggih. Iya. Apa bersih-bersih halaman, nyangkul halaman? Oh, itu ke sawah. Iya, nyangkul sawah nggih. Nyangkul sawah. Manje gitu ya. Enggak, bukan manje, cangkul. Oh iya. Jadi nyetok nyangkul ya, Dul, nyetok nyangkul. Sehari berapa gajinya? Bajar berapa buat mon selaku? Itu biasanya katanya ya dari jam 7 sampai jam 10 bayarannya itu Rp40.000. Abdul mendaftar haji pada tahun 2019. Tahun ini Abdul mendapat panggilan berangkat haji karena masuk kota prioritas lansia. Untuk pelunasannya, Abdul merelakan sepetak yang ia punyai untuk ia jual. Tahun ini Abdul tergabung dengan kloter 32 dan saat ini sudah sampai di Madinah. Ia merasa bersyukur karena ia juga satu kloter dengan tetangga dekat rumahnya Nur Halim yang selama wawancara setia menjadi penerjemah karena Abdul tidak lancar berbahasa Indonesia. Study Setia, Surabaya TV.